Partai Berbintang Al-Aqsa, Kota Fatih, ada TNG, Dr. MS Kabar, ada Wakil Khusus Profesor Dr. Isi Kerja Mahendra, yang sejak dulu saya kagumi sejak masih orde baru. Dan selalu saya mendapatkan inspirasi atau masukan dari Pak Yusril. Beberapa kali kita simpan bersama dengan Cak Nur, Almarhum, Ustu, Kang Jalal, Eki Syahuddin, Isinga, Agar-Agar Negara. Dan saya hormati Pak Toko Jawa Timur, Pak Lanyala. Saya datang ke sini bersama bendahara Bapak Hafiz Hasan Qalbi, dan saya lihat beberapa wajah-wajah yang menghajari menampuani yang bersinar yang muncul dari hati yang penting hati ini Pak Allah. Dan hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita semua patut bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Malam ini kita berkumpul bersama-sama di Hotel Peninsula Jakarta ini untuk membuka 3 kegiatan sekaligus: musyawarah dewan partai, musyawarah kerja nasional, dan rapat konsolidasi partai secara nasional pula. Saya ucapkan selamat datang kepada semua yang hadir pada malam ini, keluarga besar Bulan Bintang dan simpatisannya, dan khususnya saya ucapkan selamat datang kepada para ikhwan kita yang baru bergabung ke Partai Bulan Bintang. Malam ini ada saudara kita Bapak Lanyala Mahmud Pataliti, ada Bapak Ahmad Yani, ada Bapak Joko Edi, ada Bapak Budiani, ada Bapak Herman Shah, pakar ITTV yang dahulu mengalami musibah di aniaya di Jalan Tol. Ini terbuka, kita bilang cuma 3 golongan yang kita tidak terima di PBB. Pertama adalah golongan penista agama. Kedua adalah golongan PKI, kita tidak terima. Ketiga golongan PBB, kita tidak terima. Yang lain kita terima. Di Kabupaten Puncak Jaya, ya,
di situ mencari orang Islam seribuannya tidak ketemu. Jadi kalau fokusnya itu ya beragama Nasrani, ya kita bisa pahami di daerah-daerah yang memang kondisinya sedemikian itu. Tadi kita dengan kekuatan baru ini, dengan kawan-kawan yang baru masuk juga Pak Danyala, Pak Ahmad Yani, Pak lain-lain juga termasuk Pak Habib Marati juga sudah mengatakan masuk PBB. Dan lain-lain kita berharap insya Allah kali ini akan berproses itu seperti doa Pak Yusyikar tadi insya Allah. Tapi tidak ada sesuatu bisa kita capai tanpa perjuangan yang keras. Jadi kami harus bekerja semalam bahu membahu untuk mempersiapkan pemilu ini. Saya mohon rekan-rekan yang baru bergabung untuk aktif membantu KPU ini Komite Aksi Pemenangan Pemilu. Mungkin kita agak menahan diri melakukan perubahan sementara kepengurusan, apalagi sampai menjadi ketua umum itu harus utamanya mengganti sekjen pun harus disahkan kembali kepada Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini kita agak sedikit hati-hati. Nanti kita dapatkan kesana dimainkan pula sama orang yang sudah memang. Jadi tolong sabar-sabar kawan-kawan.